Hari ini kita mau unboxing. Stop. Hai, saya Oliver. Dan nama saya Arwan. Hari ini kita mau unboxing starter deck set 3 dan booster box. Ini starter deck yang terbaru dari set ketiga, Bayangan Tersembunyi. Dan ini booster box A. Dan ini booster box set B. Ya, sekarang kita akan unboxing starter deck. Ini juga ada instruksinya kalau mau belajar main dan token kerusakan. Guys, aku dapat Glaceon. Aku juga dapat Glaceon. Ini bagus karena ability-nya tatapan tembuku. Biar semua Pokemon GX yang mempunyai ability menjadi tidak mempunyai ability sama sekali. Benar. Dan saya mendapatkan Garchomp. Garchomp adalah jika pemain sendiri menggunakan kartu Cynthia ditambah 100. 100 ditambah kalau kamu pakai Cynthia jadi serangnya 200. Ini saya juga dapat Cynthia. Ini kartu staple yang bagus karena ini kocok kembali kartu pegangan kamu ke deck terus kamu draw 6 kartu. Dan ini juga ada escape board. Artinya kalau kamu mundurnya berkurang 1 energi. Saya sudah dengan starter deck aku. Sekarang saya akan membuka booster box saya. Saya juga. Bisa. Tunggu. Satu booster box ada 20 booster pack. Sekarang saya akan membukakan booster pack pertama saya. Saya mendapat Lithium GX. Ini ability-nya bagus karena kalau ini adalah Pokemon bertarung, salah satu Pokemon kamu pulih 50 HP. Dan saya dapat Magnezone. Tapi saya tidak dapat GX sama sekali. Saya dapat kuli penghukuman. Saya dapat Jirachi Holo. Saya dapat energi unit petarung dark dan peri SR. Bang. Tidak dapat apa-apa lagi. Apa? Ya, aku tahu. Wah, saya dapat Dialga GX. Saya mendapatkan Lucario GX. Ini bagus diperingkan sama Lycanroc GX dan Zoroark GX karena serangan auranya. Jika Pokemon ini berevolusi dari Riolu pada giliran ini, kerusakan serangan ini bertambah sejumlah 90, jadi 120 untuk satu energi. Saya mendapatkan Naga Nadel Holo.
saya mendapatkan Tapu Koko Prism. Dan satu, dua lagi. Nah, ini Mekargo. Ini bagus karena ability-nya meratakan. Yang pilih satu kartu sesukanya dari deck sendiri, lalu ditaruh ke atas deck, kemudian kocok deck kamu. Saya mendapatkan Celestia Holo. Dan saya mendapatkan energy unit, energy special. Kartu ini berlaku sebagai satu energy dengan tiga type, yaitu listrik, fisik, dan steel. Dah, saya sudah selesai. Saya masih ada beberapa booster pack. Glaceon GX. Dan ini booster pack terakhir. Tidak mendapat apa-apa. Saya. Nih, yang satu adalah energy unit. Habis itu Celestia Holo dan juga Tapu Koko Prism. Dan Naga Nadeo GX. Rimbombi yang mempunyai ability yang sangat bagus. Dan juga ada Grand Bull. Dan juga Necrozmos Lion Senja. Dan Dialga. Dan Jirachi Holo. Dan Gudra Holo. Tuli Penghubungan. Necrozma. Dan juga Dianta. Itu kartu bagus yang saya dapat. Saya akan mensortingkan kartu bagus aku. Makasih. Halo teman-teman, baru saja aku sama Arwen membuka satu booster box A dan satu booster box B dan dua starter deck. Ini yang kita dapat. Sekarang kita pamit dulu ya. Aku Oliver. Dan aku Arwen. Dah. Dah.